semuanya sesuai janji kita, bukan janji kita sih, janjiku yang memaksa mereka untuk konten Q&A. Apa? Hidupnya ada banyak. Nonton guys, kita ini mereka kupaksa guys dengan terpaksa. Udah masuk kan? Nah terus ini gimana ya? Kita pilih atau kubacain? Drama, drama ya. Kita tanya member baru RRQ siapa nih katanya? Tunggu aja di announce, time calendar juga. Dia nih bawel gak sembaran. Yang berfaedah apa ya? Kok belum pesen, belum pilih. Tahu, belum dipilih. Oh, bet. Bodoh kali jadinya. Tinggi masing-masing member Hikari berapa? Ayo, dari Bel. 168-an gitu, tapi enggak tahu udah belum. Pokoknya paling tinggi si Ruby. Iya. Yang di bawah, yang lainnya di bawahku semua. Parah member sih. Baru juga lumayan tinggi ya? Iya. Terus tinggi berapa? Aku nasi kuy. Kenapa sih kok makan jatuh-jatuh? Tinggimu berapa? Aku 163. Pokoknya lebih tinggi dari Jenny ya, guys ya. Aku 162. Apa lebih tinggi? Kan kok lebih tinggi anjir? Enggak kayak gitu anjir. Bohong, masa beda 1 cm, Bang? 150 dari Jenny. Aku 158 ya. Ketika kalian mabar PUBG, siapa yang suka kenok duluan? Vivi. Kecuali kalau aku mati di awal. Dulu Vivi, tapi sekarang karena Ruby Scott dan dia lagi belajar dia, guys. Makasih. Buat kalian bertiga, kalian lebih ngefans atau kagum sama siapa di tim RRQ Hoshi Mobile Legend? Kagum. Buat saat ini. Ya. Albert. Kau? Sama. Albert. Kita fans Albert. Tetap tenang, tetap santai. Buat Vivi, sekarang lagi dekat sama siapa? Sama kita, guys. Vivi lagi dekat sama kita, guys. Curi banget, Jen. Di mana awal masuk RRQ Ladies? Apa kita jawab poin ya, anjir? Yani. Di DM, iseng. Kau di DM ya? Di DM langsung. Ya, jadi Vivi sama Ruby tuh di DM sama... Enggak, info lu. Silakan menjelaskan saudari Bel. Ini kok berantem sih? Kalau mau ceritanya langsung ke channel tuh Bel Ruby. Ada di situ ya, video itu. Kurang ajar dia. Kau gimana? Kau ceritanya lo malas gua. Aku di DM. Iya, perasaan kok lu buka Q&A itu mulu ya. Awal mula masuk RRQ itu mulu. Asalnya buat anjir. Buat Vivi itu stiker Viva RRQ suara Vivi ya. Ya di sini kita akan klarifikasi itu sebenarnya suara siapa, Vivi? Bukan kalau RRQ ngomong suara siapa? Oh, jadi ternyata RRQ juga enggak tahu itu suara siapa. Dibuatin namanya. Oh, ternyata RRQ juga enggak tahu guys itu suara siapa. Di Bandung ngapain? Makan indomie. Tidur. Kamar mandi, berak, itu gimana ya? Kenapa bisa satu squad RRQ bisa cantik semua? Enggak, jadi enggak loh. Aku tuh ditemukan secara kebetulan, guys. Dan kebetulan aku tuh gak disokok, mengecewakan. Menurut kalian, pro player Mobile Legend terganteng? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Siapa kayak gitu? Gak ada. Ya iya sih. Gak ada soalnya gak kenal beda game. Oke, kalau PUBG? Gak apa lagi. Gak ada. Ya iya gak ada. PUBG Mobile gak ada kan? Iya. Gak ada sih gue. Ada kok yang lumayan. Siapa? Enggak. Ih parah ini dimasukin atau enggak nih anjir. Ih parah. Buat Kak Ruby itu pernah dekat atau pacaran sama RRQ Sini ya? Tolong klarifikasinya RRQ Ruby. Tolong di sini diklarifikasi. Enggak guys, enggak pernah dekat karena cuma temenan. Itu juga enggak
gak gimana-gimana temenan. Kulit, mau kulit. Wow, mula nama IG masuk. Oh, jawab nama IG sebelum masuk ke tim RRQ. Lu bagus nih. Aku Flower Vibes. Flower Vibes apaan? Diambil sih, gampang. Aku Alfalfi. Apa tuh Alfalfi? Nama aku dong indah kan? Apa lagi ya? Siapa pacar kalian? Pamungkas. Tom Holland. Kau? Pacarmu siapa? Siapa artis yang ganteng? Itu Adipati lu bilang? Aduh, jangan dong. Ini Andika kan ada ini. Gak Sasuke. Anggap saja Andika kangen band ya. Biar gak lama ya. Tipe cowok kita bertiga. Yang jelas bukan Anda. Ya, jelas bukan Anda semua. Itu ya jawabannya. Ini di antara kalian bertiga siapa yang paling banyak omong? Jadi itu sudah tidak terini kan. Soalnya kalau tidak ada aku mereka tuh diam-diam. Ada yang penting baru mereka ngomong. Enggak ya. Queen keluar kok nggak ada yang kasih ucapan farewell sama sekali. Soalnya kita udah tahu guys, kita udah tahu jauh hari jauh harinya ya. Dan kita udah pamit-pamitan duluan. Gitu. Iya. Waktu kalian bertiga masuk ke IKARI yang seleksi kalian siapa dan apa yang nilai? Aku nggak ngerti sih guys, kenapa mereka milih? Yang jawaban uniknya lebih ke Jenny nih. Iya, soalnya kata mereka aku noob, Vivi dong yang mempertahankan aku guys. Bentar. Gak gitu, hitam merah. Woi, hitam merah, rambut siapa nih hitam merah? Woi, siapa nih pelakunya hitam merah? Anjir. Punya terbang-terbang. Apa hal? Oh, hal yang paling ditakuti buat masing-masing dan cara mengatasinya. Ada. Lumut. Takut takut lumut dia. Dia takut lumut kalau Mel dia fobia orang jelek guys. Bohong. Katanya kayak gitu. Kalau gue gak akan bisa temenan sama lu Jen. Karena aku tuh gak jelek. Kalian sekarang umur berapa dan kalau nah kalian sekarang umur berapa kalau nikah target di umur berapa? 20 tahun. Sekarang? Hah? Target nikah 20 tahun. Malah kau. Umur 20 tahun. Target nikah? Gak ada. Gak ada nikah tuh. Guys, makanannya udah mau kelar ya. Nanti kita kelar sampai makanan Ruby kelar. Tapi kalau makanan Ruby kelar, kelamaan gak sih? Lama. Apa lagi ya? Kenapa Vivi, Jenny, Ruby? Jawab? Kenapa Jenny? Oh iya. Kenapa dia doang yang jawab? Lupa. Kamu jawab juga dong. Umur berapa, Bel, sekarang? 21 target nikah, ntar aku tanya Tom Holland ya. Itu gak bakal nikah-nikah sih, baik perawan tua sih. Habis makanan. Kalau aku umur 20 tahun, target menikah. Tidak tahu. Tanya Pamungkas. Tanya Pamungkas, bener banget. Harder. Kenapa Vivi Jenny Ruby cantik? Oh. Karena kita ini bidadari. Beda banget ya, dari lahir. Jadi hubungan dengan Finn gimana lancar? Bukan RRQ Jenny, Evos Jenny, tolong ya. Sudah capek aku di DM sama kalian, gimana kabar Finn? VYN, bukan aku anjir. Hal yang paling memalukan di masa SD. Hal yang paling memalukan di celana. Kepegang. Jadi kau berat di celana terus bolak bahkan ya satu. Belum tahu apa. Kau apa yang paling memalukan waktu SD? Bibi kentut. Apa kau memalukan apa? Gebetan jadi ya, nama. Ya keberadaan dia sendiri. Udah memalukan. Nah. Apa? Apa? Gebetan jadi nama teman sendiri. Gebetan jadian sama teman sendiri. Itu bukan hal memalukan, itu hal menyakitkan anjir. Apa enggak ada, gua enggak pernah memalukan. Intinya keberadaan dia itu udah memalukan. Kalau aku hal paling memalukan waktu SD tuh, aku pernah guys disuka sama cowok di SD ku, terus aku suruh temanku pura-pura jadi bapakku. Astaga. Terus teman SD ku yang pura-pura jadi bapakku. Jadi chat-chat lagi. Oh, bukan chat, di SMS. Di antara kalian bertiga siapa yang makannya paling banyak? Vivi.
Dia makan paling banyak, tapi Ruby makan paling sering. Hah? Iya kan? Ruby makannya sering. Iya, tapi dikit. Aku banyak. Dia makannya gak tau lah, gak ngotak. Siapa lagi ya? Udah habis. Last apa ya? Gimana pendapat kalian dengan Q&A ini? Last ya. Kok gimana pendapat kita sih? Iya, gimana pendapatnya Voku ini? Ada saran dan ini enggak? Buat ke depan lu. Terlalu boring dan terlalu gak jelas sih. Bodoh. Aku tidak tanya Anda ya. Aku tanya Vivi dulu. Terlalu makan waktuku sih, aku mau cerita nanti. Oke. Sampai di sini aja ya guys videonya, kita mau lanjut tidur. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Ditunggu lagi. Guys, enggak ketekan record. Bercanda.